Pertemuan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan pada acara Rakernas Asosiasi Pemprov Seluruh Indonesia, Ganjar mengaku tidak ada pembicaraan khusus. Ia hanya berjabat tangan saat bertemu dengan Anies karena penerbangannya yang terlambat. Selain itu, pertemuan tersebut tidak ada yang istimewa karena memang keduanya merupakan teman kuliah. Gak ada pertemuan apa? Ya, bertemu di lobi itu loh, Pak. Sama Pak Anies. Iya, kenapa? Itu bagaimana, Pak? Enggak, ya ketemu aja, salaman, pesawat saya terlambat. Itu kan pertemuan yang umum aja, karena PBSI, ada Rakernas, terus kemudian kumpul gitu aja. Gak ada yang istimewa, saya teman kuliah, kalau ketemu ya ketemu aja. Gak ada. Sosok Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan saat ini memang menjadi sorotan publik terkait dengan survei elektabilitas Capres 2024 yang sering menempatkan keduanya dalam peringkat 3 besar. Prayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Gak ada pertemuan.